Sepada. Sepada. Waduh. Halo. Kamu kalau pagi-pagi pengen lihat Dedi nyuci di situ, deh. Mirip kan? Iya mas, itu mas. Iya. Ini kamar pertama. Alhamdulillah ya, Dedi aja udah bisa beli apa? Rumah sendiri. Udah lama kan ini? Udah lama. Kayak itu ya, kan kalau. Tapi kan alhamdulillah teman-teman. Kamarnya sehari ini guys. Hah? Kamarnya sehari ini. Kamarnya belum, kamarnya belum dipasang. TV-nya juga belum dipasang. Terus tempat tidur ibu, bed kamarnya juga belum dipasang semua. Ibu jalan, ibu baik. Susah, susah kayak pernah pasang sepeda kan? Ngerti kamu nyalon? Apa? Nyalon apa? Pilih gigi DPRI. Enggak. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Danilo Warsini. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja. Hari ini saya mau ke Nganjuk teman-teman. Hari ini mau ke Nganjuk tapi enggak bawa motor ya, karena motor GL100 Capitro itu ada di Mojokerto. Jadi saya enggak bawa motor. Nanti kemungkinan kalau udah mau pemilu atau mau coblosan, itu mau saya bawa pulang teman-teman, mau bawa pulang ke Bondowoso. Hari ini saya OTW dari Bondowoso menuju ke stasiun dulu. Rencananya mau langsung bablas ke Nganjuk dulu, baru dari Nganjuk saya balik ke Mojokerto. Itu mungkin Sabtu kalau nggak Minggu teman-teman, tergantung kondisi cuaca dan keuangan. Jadi hari ini saya berangkat dari rumah cukup pagi karena perjalanan dari rumah, terutama di daerah Kalisat, stasiun Kalisat ini teman-teman, masuk Jember. Itu perjalanannya hampir 7 jam ternyata ke Nganjuk. Hari ini bersama Pak Festeves Ferius. Bersama Dito Girigi. Kita naik ini teman-teman, kita naik apa namanya ini? Corolla tahun berapa ini tuh? Tahun 80 teman-teman. Ya, terjat Tur Jawali Sekwat Polda Jatim. Aman nih, aman. Jadi ini udah janjian sama Deki juga. Deki itu bisanya katanya hari Kamis. Kemungkinan nanti setelah sampai di stasiun Kertosono ya, terutama ya Kertosono, itu nanti bakalan dijemput Mas Epri kalau nggak salah, Epri Entong ya, dari bengkel atau mekaniknya dari Deki. Jadi nanti rencana sore itu kalau udah sampai di sana dijemput, terus langsung ke rumahnya Deki. Langsung kita sida teman-teman. Nanti mungkin ke ngonten setelah sida itu bakalan ngonten juga CB-nya mungkin. Terus gak tau lah, mungkin jalan-jalan sama teman-teman di Nganjuk juga. Jadi ikuti terus videonya. Jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe juga. Ini beberapa kalinya saya naik kereta ya. Kali ini naik kereta ekonomi lagi teman-teman. Jadi kita lanjut perjalanan menuju stasiun dulu teman-teman. Mumpung masih pagi. Nanti cari kopi kalau nggak telat keretanya. Ih, sangat turit tuh guys. Ini udah AC ini ya. AC. Udah dikasih AC guys. Pegangan wasi alami. It's 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. Udah sampai teman-teman. Thank you bro. Tur itu selamat berjalan menuju di mana? Jember. Yuk. Segera datang dan berhenti di jalur nomor 2. Kereta api Sri Tanjung dengan tujuan Surabaya berakhir stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Teman-teman udah datang untuk keretanya. Saya naik Tri Tanjung jurusan ekonomi, teman-teman. Tadi kalau di tiket gerbong saya di gerbong 7. 7 itu berarti di belakang. Wah.
Jauh ya? Berbong 7. Biasanya naik eksekutif, kali ini naik ekonomi. Lumayan jauh ya. Ekonomi 7 itu di belakang, guys. First time kita jemput GL100 Capitro. Kita jemput GL100 Capitro di Mojokerto. Gak tahu itu bisa hidup Anda motor itu. Udah lama 2 minggu, guys. Ekonomi, bro. Seninya ekonomi. Terowongan kayak begini. Dari stasiun kota Surabaya. Nahan rokok dari mana? Dari Kalisat tadi 5 jam ya. Ini pergantian kepala seperti biasa, teman-teman. Dan tindas. Kalau pengen tahu ganti kepalanya lihat gimana. Dan tindas, bro. Orangnya datang, guys. Biar bingung. Apri. Bingung enggak tuh. Ini udah sampai di stasiun Kertosono ya, teman-teman. Ini lagi nge-es dulu. Ternyata di sini anginnya kencang sekali. Kenapa bingung Anda? Sehat-sehat, alhamdulillah. Akhirnya udah sampai di bengkelnya Mas Eka Jaya. Eka Jaya X apa itu, Mas Eka? X apa ya? NTN itu produksi kaos. Oh, produksi kaosnya sampean. Tadi dijemput Mas Eka. Ini ada sang pemambu. Sayangnya Pitro udah kesini. Tadi udah ditelepon teman-teman biar dia nyusul. Dan memang rencananya tuh sama Pitro juga kesini, tapi saya gak bilang-bilang naik kereta, soalnya motor ada di Mojokerto, jadi biar tak jemput di Mojokerto nanti. Habis ini kita langsung ke rumahnya Deki, teman-teman. Kita sidak pertama ya, pertama kali ya, kita ya. Sidak rumahnya Deki. Di Kertosono ini, teman-teman. Saya pikir di Nganjuk kotanya, Mas Eka ini. Ini di desa apa ya, Mas Eka? Desa Waung. Tadi apa ya? Kabupaten Nganjuk. Tadi itu apa ya? Karena gapura itu. Gapura itu Kemloko Legi. Ah, Kemloko Legi. Baiklah teman-teman, kita berangkat. Bikin ingat ini, teman-teman. 300 sen. Gak dijual ini. Berangkat dulu. Baiklah teman-teman, akhirnya ini karena berhubung kemalaman ya buat sidak rumahnya Deki. Ini kita udah ada di depan rumahnya Deki. Karena memang sibuk ya, sibuk. Nanti kita tanya aja kesehariannya tuh kan kayak gimana sekarang. Ini juga kan kita perlu menanyakan karena dia udah lama nggak di YouTube, teman-teman. Itu mungkin sekitar konten terakhir tuh 4 bulan atau 5 bulan gitu. Sekitar itulah, hampir setengah tahun dia nggak nge-YouTube. Entah dia sekarang tuh sibuk apa. Jadi kita pertama kalinya bakalan sidak rumah baru ini sebenarnya. Sebenarnya ini rumah kayaknya belum ditempatin ya. Gak tau lah, nanti kita tanya langsung aja ya. Habis ini kita langsung masuk ke dalam, kita lihat kondisi rumahnya Deki. Jadi mohon maaf ini agak sedikit peteng, teman-teman, karena kemalaman, karena memang jadwalnya bentrok terus. Biasa jadwal saya juga bentrok sama bentrok jadwal tiduran terus. Aduh. Habis ini kita langsung masuk ke dalam. Nah, teman-teman, kita langsung sidak rumahnya. Karena ini berhubung perumahan, jadi modelnya kalau perumahan tuh kayak begitu. Perumahan ya, standarnya perumahan kayak begitu. Nanti mungkin kalau dibangun baru jadi
ini kekaisaran. Ini rumah barunya. Kita nanti cari-cari lagi karena udah ada di sini. Berarti kalau udah ada sandal cewek, dia udah ada di sini berarti namanya sandalnya. Ini ada kan? Gak mungkin kan, bukan cowok pakai kayak begini kan, gak mungkin kan? Iya. Sepada si. Sepada. Waduh. Halo, masuk. Sepada. Assalamualaikum. Oh, assalamualaikum. Iya guys, assalamualaikum. Gimana kabarnya Deki? Baik, pas hari gimana kabar ya Eka? Oh, tadi enggak ya? Lama saya enggak ketemu Deki. Iya. Karena ini rumah baru nih. Enggak apa-apa, karena baru. Ini merupakan sejarah bagi channel Dani Lola. Kenapa? Rumah baru Deki yang masih belum diapa-apain, udah disidak. Nanti kalau udah apa udah apa menjadi kekaisaran kita sidak lagi. Lumayan buat konten. Ya. Oh, iya. Gimana? Ya, dari rumah. Ini dulu gimana Pak? Enggak ada tempat duduk terus dia sampai. Nah, nanti ngemper di sini. Oh, enggak apa-apa ya. Oke. Apa? Mau lihat apa? Ini apa ya? Dapur. Kita sidak dapurnya. Enggak apa-apa. Karena ini baru teman-teman. Sekali lagi ini baru deal. Kebetulan makelarnya lewat saya. Ini ngambil. Apa? Makelar belinya lewat saya. Nah, teman-teman kalau cari perumahan, calling Dani Lola. Oh, ini dapur lagi. Oh, ini masih tahap pembangunan teman-teman. Jadi ini masih renovasi semuanya. Kamu kalau pagi-pagi pengen lihat Deki nyuci di sini, ngirit keran. Iya mas, betul mas. Iya. Gitu karena cewek. Ini nanti mungkin dikasih kompor juga. Ya, standar rumah kayak gini lah. Oh, ini kamar mandinya juga masih belum diapa-apain. Nanti ini kabarnya mau dikasih kolam renang sama Deki di dalam. Push awas semen, Pak Yo. Semennya aja masih di sini. Kabarnya dikasih kolam renang ya, jadi nanti dikasih kolam renang. Apanya? Caranya. Dikasih kolam renang. Ja, apa lagi? Ini apa nih? Kamu pertama yang ini, kalau ini. Tapi masih belum ada apa-apanya. Mau lihat dong? Gak apa-apa. Ini dulu ya. Tapi patah gak apa-apa. Gak apa-apa karena ini baru teman-teman, namanya perumahan ya. Ini kan masih belanja kan dia? Iya. Ini kali berapa ya? Paling 4x5 ya. Oh, pakai vinil dia, guys. Apa? Pakai vinil. Bukan. Lantainya. Parkit. Iya. Oh, parkit ini ya. Ya? Kalau vinil itu biasanya Pak apa ya? Kayak apa sih karet? Ya, kayu. Kalau ini lebih kayu. Jadi pakai parkit. Belum besok baru dipasang. Besok baru dipasang. Ini full parkir. Perabotan. Enggak, maksudnya full lantai pakai ini. Iya. Kan? Pakai parkir. Perabotan. Ini kamar pertama. Alhamdulillah ya, Deki aja udah bisa beli apa rumah sendiri. Udah lama kak ini. Udah lama. Cari tinggi ya kan kalau. Tapi kan alhamdulillah teman-teman perjuangannya itu. Wah. Ini yang pertama. Kamarnya Sari ini guys. Hah? Kamarnya Sari ini. Kamarnya belum. TV-nya juga belum dipasang. Terus tempat tidur itu, wallpaper-nya juga belum dipasang semua. Ini wallpaper ya lagi? Wallpaper. Wallpaper apa ya? Wallpaper 3D. Oh 3D ya? Tinggul gitu loh. Kamu masang sendiri gak ya? Enggak, pakai tukang. Oh pakai tukang. Asik. Iya. Itu lampunya. Lampunya guys. Tuh. Model apa namanya? Olimpiade. Ya logo Olimpiade kan gitu-gitu. Sama calon suaminya di sini nanti ya. Amin. Amin. Harus diamin nih. Amin. Nanti kalau saya nikah mau datang nggak mungkin? Kapan? Tahun ini lah. Tahun ini. Kemungkinan tahun ini. Kemungkinan. Tapi udah pasti apa belum? Ya harus sih. Karena kepala makin tahun makin nambah. Kepala ya udah nambah. Ke mana pak? Ya? Ke mana? Ke mana sih nggak apa-apa? Nggak apa-apa lah ya. Santai-santai ya. Gak apa-apa, ini kan rumah baru gitu loh teman-teman. Ini juga sama Mas Epri sini loh, mau ya. Dari siapa kak?
Tadi dari Edo main lihat CV ya? Iya, lihat CV ya Deki. Naikin nggak? Naikin, tak coba ya? Enak. Tadi saya coba. Iya, tak tawar 5 juta katanya. Tanya Deki aja mas. Apa yang ditawar 5 juta? 5 juta? Motormu? Oh, CV 5 juta? 5 juta mungkin boleh gitu. Kamu kabarnya gimana sih? Alhamdulillah baik, Paul. Sibuk apa aja sih sekarang? Sibuk apa ya? Sibuk apa ya? Kenapa kok konten itu juga jarang? Terakhir konten itu kalau gak salah 5 bulan yang lalu. Iya, 5 bulan yang lalu. Mungkin kan ada kesibukan lain. Tapi kamu usaha. Apa usaha? Nanti tahu. Surprise. Oh, mungkin kita bisa bekerja sama. Oke. Jual nama kelar ya. Buat tambah-tambah biaya nikah gitu maksudnya. Oh, tapi okay. Udah pasti nikah tahun ini ya? Ya harus. Mau enggak mau harus. Sama? Bisa sama calonnya. Oh, tak kira sama apa. Gitu. Sama apa sih? Berarti sibuk usaha sekarang. Biasanya kan dulu pertama kali ketemu Deki itu tahun berapa ya? Udah lama ya? Masih di Betty Lawas kan ya, Bri? Dulu ya? Iya, pertama kali. Oh, pertama kali? Iya. Masih ada herek apa itu? Yang baru deh, dulu. Yang di Mas Didi, yang baru di Anodis. Yang dinaikin ini. Itu loh, kan. Sapu angin. Bukan Betty Juli. Motornya sapu jagat. Sapu jagat. Oh iya. Lupa saya guys. Sapu jagat. Itu kan pertama kali ketemu dulu. Ketemu di situ sapu jagat. Lama saya ketemu ini. Susah. Susah gimana? Susah sekarang. Banyak kerjaan ya. Oh. Iya. Mana? Apanya? Rumah maksudnya. Saya dulu tuh pengen sebenarnya. Pengen punya rumah sendiri gitu. Tapi nabung gak jadi-jadi gitu ya. Apa? Mungkin ada tipsnya? Gak tau ya. Cepat nikah nanti biar yang nabung istri. Oh iya nanti kan disisihkan. Iya ya. Gaji disisihkan ke istri gitu. Kamu tahu terus di sini. Aku terus ya sekarang makanya ya. Ya mau gak mau deh. Iya kan sebagai vlogger favorit dari Bondowoso gitu ya. Jadi harus setia menghibur subscriber orang yang sudah subscribe itu. Ini kan pasti banyak juga yang nanya-nanya kan kok Dekimu jangan konten gitu kan? Iya benar-benar. Kenapa? Masih mau kamu usaha apa? Oh nanti semisal usaha itu udah nanti, berjalan. Terus? Kontennya mau dijalani lagi. Mau lagi. Cuman mungkin sebelum usaha udah jalan lagi sih. Kan yang balap masih di. Oh iya. Bikin punya motor balap baru ya. Motor balap. Itu masih belum selesai teman-teman. Nanti kalau tadinya saya kira udah selesai, karena masih belum. Waktu main kesini. Nanti kalau udah selesai kita main di sini lagi. Kita nyobain motor balap. Nanti saya langsung setting di sirkuit mana ya? Terlalu banyak gimmick ya. Jadi bangun usaha. Selain itu apalagi lagi sekarang? Apa? Kesibukannya. Udah itu aja sih. Oke, Sendos. Iya. Sekarang makin kesini makin sibuk ya, banyak kerjaan. Alhamdulillah. Rambutnya makin hitam. Di apa itu? Lampunya kayak lupa di review guys. Ini tipe-tipe kerajaan Bintaro. Oh Bintaro ya. Bagus. Ini loh pakai apa namanya? Pakai garpu di gini jadi melodi. Oh iya. Kemarin saya naik kereta karena berhubung kemarin terus sekarang kemarin juga. Kenapa kemarin?
Ya. Iya ini. Seperti ini ya. Banyak kesibukan. Enggak. Tidur tadi. Iya itu termasuk kesibukan. Termasuk kesibukan. Biasa. Jadi kalau malam nge-live kayaknya. Jarang sih. Kok bisa begadang? Ayo. Dulu emang enggak pernah bisa tidur sore. Minimal jam berapa sih kalau tidur? Jam 2. Jam 2? Jam 2 jam 3. Jam 3. Sampai jam 4 jam 5. Iya. Waduh. Aku aja belum tidur ya. Seharian itu rasanya kayak pegel. Iya, pegel gitu. Kok pegel gitu? Iya sih. Biasanya kan cuma 8 jam toh. Iya, kan lebih dari 8. Overlap dia. Overlap dia. Kalau tidurnya dikit 8 kali 2. 8 kali. Guys, ini nanti rencana mau di ini lagi nggak di dibangun nggak? Iya kan belum jadi. Iya maksudnya di remang kayak di tinggi mungkin? Enggak sih kalau di tinggi ketinggi mas. Di lantai ada lantai 6, 7, 8 meter kan? Enggak suka yang tinggi. Di situ di depan dikasih loket. Oh, apa tuh nih? Oh, iya. Rp500.000 ya. Alhamdulillah bisa main ke sini. Kenapa? Cak jauh. Telepon. Ini kalau depan Yenda. Nanti dibangun apa aja nih? Belum tahu sih kalau depan. Ini kalau depan kan belum selesai. Ini kayak ini masih berapa ya? Masih 70%. 70%. Rencana kapan ditempatin? Tahun ini ya, pasti iya, ya. Sebenarnya masih awal tahun. Benar. Masih tahun. Ya beginilah kondisinya Deki. Kondisinya Deki selama menghilang 5 bulan. Tidak ini hilang. Iya dari YouTube. Tapi aku dari, oh iya dari YouTube. Ini kan di platform YouTube. Mungkin orang-orang banyak yang nyariin juga penonton setia di YouTube-nya. Kabarnya Deki itu kayak gini, teman-teman. Tidur malam, bangun sore, kerja, ya bangun usaha. Bangun sore, balik lagi. Udah, Kak Doni mau apa lagi? Iya. Tadi nyoba di mana? Tadi nyoba di ini. Di mana? Depan bengkel ya? Depan bengkel itu. Nanti di part berikutnya saya nyobain motornya Rizky. Oke. Iya, nyobain CB-nya. Enak ya, CB-mu mahal ya? Hebat ya, banyak CB-nya mahal. Iya. Tapi kayak gini aja ya, dibeli Mas Dhani gitu. Mungkin enggak. Ini langsung setting di sini. Tapi enak tuh beli. Koplingnya itu kan yang mahal. Iya, sama aja. Mantu, tadi udah dibedah semua ternyata. Enggak ori tuh. Ori dong. Mana ada ori cuman kecil. Itu enak banget ya. Ya begitulah teman-teman. Makasih loh Deki udah mau dilihat-lihat rumah barunya ini. Kayak di depan, mungkin saya lihat di depan dulu ya, bentar ya. Di depan ini garasi, teman-teman. Ini nanti mau dikasih kolam. Kolam ikan katanya, siap. Ya, yuk. Nanti deh kalau pagi kan di sini. Ini cuman belum ada lampunya karena baru. Nanti kita doakan biar cepat selesai. Biar nanti udah selesai kita main kesini lagi. Jadi begitu. Jadi mungkin segitu aja ya. Abis ini saya mau ngopi karena udah 2 hari di Nganjuk, terutama di Kertosono itu nama daerahnya, terutama di sana. Di 2 hari. Abis ini kita ngopi jalan-jalan. Biar apa ya? Biar fresh ya. Kayak tadi udah ngopi di rel kereta api. Wah itu suatu kebanggaan karena di Bondowoso tidak ada kereta api. Iya, itu suatu kebanggaan bagi saya karena semenjak kecil 2004 atau 2003 gitu kereta itu udah dinonaktifkan di Bondowoso. Bangga, makasih. Kayak kereta bandara itu sesuatu yang membanggakan buat saya karena belum sama sekali gitu. Malu orang desa. Sama. Iya. Jadi mungkin segitu aja lah vlog kali ini ya. Jadi terima kasih banyak ya. Aku juga makasih. Nanti main-main ke Bondowoso lah. Kamu? Main kemana? Jangan digertok sono terus. Ya, kemana? Ke rumah, terus ke Kawaijen. Bagus ya, Kak? Itu pemandangan nomor 1 di Bondowoso.
Kelingan. Ya, kapan-kapan ke sana. Jadi biar enggak kerja terus. Terus hari ini pengajuk kemana aja sampean? Kure kereta api. Terus. Makan apa? Ketan. Yusu. Nyapa masinis. Kebanggaan tuh menghibur masinis kan. Katanya. Kebanggaan itu udah. Habis itu ngopi lagi. Ini lagi tidur. Karena masih belum tahu. Enggak tahu habis ini kemana nanti. Ngopi. Ngopi lagi. Jadi habis ini kemana? Sibuk. Gimana? Habis ini kemana? Habis ini belum tahu sih. Kayaknya masih ada kerjaan lagi. Sibuk sekali, sibuk guys. Susah kayak ketemu Pak Anies bersepeda kan. Ya itu juga. Ini kamu nyala nih. Apa? Pilih gigi. Iya. DPRI. Enggak. Ya udah lah, segitu aja teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang nonton dari awal perjalanan sampai ke rumahnya Diki, terus tidak rumah barunya. Nanti kalau udah jadi kita main-main ke sini lagi ya. Nanti kapan-kapan saya bawa motor, kita mungkin mau nyobain bareng nih. Mungkin kamu mau nonton juga lah. Kamu mau kapan? Nanti. Kalau usaha kamu sudah berjalan, kamu kan konten YouTube lagi. Sebelum berjalan nggak apa-apa, tak konten lima kapan besok lah. Kan motorku ada di Mojokerto. Oh, aku kan harus pulang ke Mojokerto dulu ngambil motor. Ya udah, berarti besok pulang ada motor balik lagi. Sekali menyiksa. Nanti kapan-kapan lah. Iya. Motoran kemana jalan-jalan. Yaudah, segitu aja teman-teman, saya Dani Longar pamit. Terima kasih buat Deki, Kiki Manistiana, DPR RI calon 2024. Enggak bercanda ya, bercanda. Ini nama saya Prik, ya segitu aja, saya Dani Longar pamit. See you next video, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.